seperti punya nafsu makan ya, menggunakan air kali Mas Ada ya, langsung dapat tuangsa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dapat. Pancing kecil banget malah. Ini bukan karena pancing kecil atau besar ini masuk. Ya, cilik orang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Mbak Kartaci Warawiri Goleti Mati. Baiklah teman-teman, kali ini kami sedang berada di Cilacap Raben ya. Pada kesempatan kali ini Ki Wangsa lagi eksperimen ini apa namanya, air kali Mas Ada. Air kali Mas Ada dicampur dengan ini apa? Lumut ya, pakan umpan ikan. Kita akan coba saran sih, lakukan berbagai eksperimen karena dibalik dari kelebihan kali Mas Ada itu banyak kegunaannya dan banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi kami selalu lakukan eksperimen dari berbagai penggunaan ya. Ini kita apa namanya, penasaran, jadi ini campurin sama umpan ikan. Iya. Ini lagi ya. Kita lagi mencoba. Ikannya ngumpul itu teman-teman ya. Begitu di campur dengan air kali Mas Ada itu, ikannya ngumpul semua. Tinggal panen ya, itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita lagi lakukan eksperimen. Saya akan coba untuk menyindar. Mana ki coba ki lihat. Oh iya, benar-benar luar biasa ini. Mana? Mana ki? Wih. Mas ki, hati-hati ki. Iya. Ini memang sangat luar biasa ya. Seperti punya nafsu makan ya, menggunakan air kali Mas Ada ya. Langsung dapat tuangsa. Iya. Alhamdulillah. Pancing kecil banget malah. Ini bukan karena pancing kecil atau besar ini masuk. Ya, cilik orang. Oh iya. Aduh, batuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini hanya untuk eksperimen saja. Coba-coba ternyata apa? Seperti ada daya tarik ataupun nafsu makan untuk ikan ya. Saya punya cerita ini Ki ya. Saya pernah ngirim air kali Mas Ada ke daerah ini apa, Jombang, daerah Jawa Timur lah ya. Daerah Jawa Timur itu kan kurir udah sampai sana,
nyari alamat muter-muter seharian, full seharian ya. Nah pas ketemu itu ya ada desa, ada rumah ya, ya. Sudah dikasihkan itu bapak-bapak ya, akhirnya itu ya dikasihkan ke bapak-bapak itu ya, ya sebagai pemesan. Nama saya rahasiakan. Pada saat kurirnya kembali ya, nengok ke belakang itu sudah alas. Ternyata itu yang pesan lagi dari bangsa Cina, alas purwo atau alas apa, pokoknya itu hutan lah. Jadi ya kemungkinan itu dari bangsa goib ya. Intinya yang memesan itu bukan bangsa kita manusia ya. Bukan manusia saja yang memesan, tapi bukti transfernya ada. Ki. Aneh ya, Pak. Beli 2 liter. Dikirim sampai alamat, udah nyampe alamat itu. Saya hutan. Udah dikasih barangnya? Iya. Begitu apa? Nengok. Hutan. Hutan. Berarti waktu masuk ke lokasi itu kelihatannya desa, iya kelihatannya desa, banyak orang, ramai gitu. Tapi setelah air itu sampai pulang mau naik motor, tahu-tahu hutan belantara. Si kurir ketakutan sampai cerita ke saya. Ya udah nggak apa-apa mas, itu memang apa? Air itu disukai oleh bangsa manusia dan juga bangsa goib. Dan mudah-mudahan ya bangsa goib itu bangsa goib yang baik lah. Wong itu kan apa mintanya air Kalimasada. Ya jelas baik, masalah kalau bangsa jahat itu orang kebakar ya. Kebakar dan sinar cahayanya kan. Ya terbukti aja itu yang kemarin Bapak Liu ya, Bapak Sio apa nama Liu ya? Tuh, Bapak Liu. Kan orang baik. Iya Bapak Liu benar. Memegang tapi niatnya itu untuk merebut semuanya. Iya. Itu orang makhluk yang baik, apalagi yang jahat. Baru niatnya aja yang buruk. Iya betul Bi. Baru niatnya ada yang buruk, tidak sanggup. Apalagi niat dahat, iya. Nggak nyampe ke tangan aja udah. Bakar. Ya baiklah teman-teman, itu sekelumit cerita unik ya tentang air Kalimasada. Kita lanjut mancing lagi. Baiklah teman-teman, kita sudah cukup banyak ikan ya. Ya tambah lagi Pak. Ya silakan ditambah lagi ya, dicoba. Coba air lagi ya. Ya. Kiwangsa sedang melakukan percobaan penggunaan air Kalimasadanya. Taruh air aja. Kita coba kail aja, nggak pakai umpan ya, teman-teman. Ini kita coba, kita lihat hasilnya seperti apa. Baiklah teman-teman, kita sudah cukup ya. Ini waktunya sudah sore, kita mau pulang ya Ki ya. Ya. Ini sudah cukup banyak ikannya. Mana Ki, ikannya Ki? Yang ember Kak. Oh, yang ember sana itu ya? Oh iya itu. Udah ya teman-teman, kita sudahi ini kontennya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu.